Barangkali ada yang membutuhkan tutorial cara untuk memasang hordeng di pintu kamar, saya akan buatkan tutorialnya dan langsung akan saya mulai. Kembali lagi di channel Dreammaker. Jadi di video kali ini saya akan mencoba memasang sebuah hordeng yang sederhana, yang model jadul seperti ini ya. Ya walaupun jadul tapi ini masih sering dipakai di desa-desa, di rumah yang sederhana ya. Oke, di sini saya akan memasang gantungan reelnya dulu di kayu pintu kamar ini ya. Yang pertama akan saya siapkan kursi nanti sebagai panjatan untuk nanti mempermudah membuat memasang gantungan reelnya. Yang ini akan saya bor pada bagian kayunya ya, pada bagian gawangannya, kalau di desa menyebutnya gawangan. Ini saya akan bor dengan bor yang ukuran kecil agar nanti bautnya bisa dimasukkan dan bisa lumayan kenceng ya. Jadi ini lebih memudahkan untuk memasang bautnya. Oke, ini akan saya pasang kedua gantungan reelnya. Nanti bentuknya seperti ini. Dan selanjutnya tinggal di setting pada bagian pengunci reelnya ya. Ini menggunakan baut. Tinggal dipasang reelnya dan nanti bisa dikencangkan lagi bautnya sampai nanti reelnya nggak terjatuh ke bawah ya. Jadi ini fungsinya untuk menjepit reelnya. Oke, nanti seperti ini untuk hordengnya udah terpasang. Selanjutnya tinggal memasang kainnya. Di pembeliannya sudah termasuk kawat-kawatnya, tinggal dimasukkan satu persatu ke dalam plastik putih yang ada di reelnya ini dan pemasangan hordengnya sudah selesai. Oke, jadi seperti ini bentuk pemasangan hordengnya pada pintu kamar. Dan selanjutnya ini dan hordengnya ini bisa digeser, bisa ditutup kembali. Dan seperti ini hasilnya, semoga video kali ini berguna buat kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya.